ya dikasih, dia bisa di top up, bisa menggunakan foto, dia menggunakan apa, mobile banking, kita udah bisa pakai BCA, BNI, BRI atau ini, terus ya, terus kita juga bisa pakai e-wallet, bisa top upnya pakai OVO, Dana atau Link aja, ya. Itu kelebihan yang diberikan dari. Ya. Jadi kalau mamanya contoh orang mau selesai top up, dia mau mencuci, ya kan? Dia masuk ke ruangan sini, kita udah tahu. Oh, di sini kita ada di kita ada di ruangan apa? Laundry. Kita akan keluar apa lokasinya di mana? Ya, di sini ada dua pilihan. Mau pilih-pilih dong, 05. Oke. Ya, biasanya di sini udah langsung lihat. Ini artinya. Ya. 20 ya. Ya, ini bukan pindah, ini bukan aplikasi. Kita buka dari jam nah, untuk buka di sini untuk menggunakan orang, jadi orang nanti kan udah tidak ada uang tunai lagi, bebas dari uang tunai. Jadi mungkin kalau mereka bisa cuci, mungkin ke depan kita akan bikin ada promonya udah langsung ada undian, bisa dapat mulai dapat dari blender, bisa beli sepeda motor atau pas kamu mobil juga. Berarti mengajak juga untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mencuci sendiri. Ya, cuci. Keringkan, kadang-kadang orang pakai waktu 45 menit. Kita kalau mereka mau coba, mamanya oh saya mau pakai 10 menit, bayar berapa? Kalau dulu dikalkulasi, sekarang kita bisa bikin per 10 menit 4.000. Oh, iya.